Sementara itu banjir yang merendam sejumlah wilayah di Cirebon, Jawa Barat hingga siang tadi terus terjadi. Warga yang rumahnya diterjang banjir masih menantikan bantuan. Banjir menggenangi 5 kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ratusan rumah warga terendam banjir hingga setinggi 2 meter. Sebagian besar warga memilih bertahan di rumah masing-masing demi menjaga barang-barang berharga milik mereka. Warga juga masih menunggu tim evakuasi dan aparat keamanan untuk mengungsikan mereka dan menjaga harta benda. Menurut warga, hingga saat ini bantuan yang datang masih minim. Warga membutuhkan perahu karet, makanan, obat-obatan, pakaian, dan air bersih. Selain merendam rumah warga, banjir juga merendam sejumlah ruas jalan utama, sehingga aktivitas warga pun terganggu. Banjir ini disebabkan meluapnya Sungai Bondet yang diperparah dengan kiriman air dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Ha ha ha.